Acara penutupan Media Week bagi para pasis di Greg 64 Seskuat tahun anggaran 2024 dihadiri oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Letnan Jenderal TNI Tandio Budi. Media Week yang diberikan kepada para perwira siswa pendidikan reguler ke-64 Seskuat tersebut telah berlangsung selama 5 hari yang merupakan bagian dari program Unggulan Kasat untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan media perwira TNI dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Semoga kegiatan ini dapat menambah pengetahuan dan keterampilan public speaking para pasis, sehingga mereka dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat dalam menjaga dan membangun citra TNI, khususnya TNI Angkatan Darat. Berbagai pelatihan diantaranya teknik konferensi pers, teknik menggelar talk show, teknik wawancara doorstop, hingga teknik media krisis yang diberikan oleh wartawan, penyiar berita, hingga jajaran manajerial Metro TV. Kami membantu siswa Seskuat untuk mempunyai kecakapan komunikasi publik, khususnya public speaking dan media handling. Nah, di dalam media handling ini, pasis kami ajarkan bagaimana cara menghadapi wawancara dadakan atau doorstop, kemudian bagaimana cara menggelar konferensi pers, kemudian juga bagaimana ketika tampil menjadi narasumber dalam sebuah talk show, baik yang diselenggarakan TV maupun oleh podcast, serta kami juga mengajarkan bagaimana ketika terjadi komunikasi krisis harus membentuk media center, pasti saling berkoordinasi antar stakeholder dengan kepolisian, dengan Basarnas, dengan SAR, dengan BNPB. Nah, kami ajarkan untuk membangun komunikasi antar stakeholder sehingga keluarnya satu suara, narasinya satu suara, tidak simpang siur. Karena kesimpang siuran informasi saat ini bisa diolah menjadi bahan informasi hoax dan itu bisa negatif untuk kepentingan Angkatan Darat khususnya dan TNI pada umumnya. Diharapkan kedepannya para perwira siswa dapat menerapkan ilmu dan keterampilan yang diperoleh dalam menghadapi tantangan komunikasi saat bertugas di satuan masing-masing. Kemampuan perwira saat ini sangat diperlukan untuk bisa menyampaikan kondisi nyata di lapangan sehingga masyarakat bisa menerima berita yang kebenaran itu terjadi yang ada di lapangan. Karena sebagai konfirmasi untuk biar tidak terjadi kesimpang siuran berita. Bagi kami, kemudian rekan-rekan kami juga di sini merasakan manfaat dari kegiatan Media Week yang dilaksanakan selama satu minggu di Seskuat ini, sangat banyak sekali manfaat yang kami peroleh. Itu menjadi bekal bagi kita mendapatkan pengetahuan bagaimana kita menghadapi media, bagaimana kita menanggapi sebuah pertanyaan, kemudian bagaimana kita melaksanakan konferensi pers, kemudian doorstop, kemudian Media Week. Itu. Media Week tentunya memberikan pengaruh yang sangat besar bagi para perwira siswa. Terbukti kita sudah 3 tahun melaksanakan kegiatan ini. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kasat dalam amanatnya, agar supaya para prajurit TNI Angkatan Darat, khususnya para perwira, memiliki kemampuan public speaking. Karena kita saat ini kan berada di dalam era keterbukaan informasi, ya, di mana masyarakat juga perlu mendapatkan informasi-informasi tentang apa dan bagaimana tentang TNI Angkatan Darat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.